بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد مسلمين dan muslimat para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Qur'an dan sunnah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah azza wa jalla. Pada pagi yang ceria, yang bahagia ini, kita teruskan pengajian kita dalam mentadabbur ayat-ayat Al-Quranul Karim. Hari ini Jumaat 16 hari bulan 8 2024, sebelah hari bulan Safar 1446, iaitu dipanggil kisah tadabbur dalam sebuah buku yang saya baca ni. Nama dia Hakadha Ashu Ma'al Quran. Hakadha Ashu Ma'al Quran. Demikianlah mereka hidup bersama dengan Al-Quran. Kita telah masuk ke sesi dia panggil pengalaman tadabbur qisasun mu'asirah waqa'a li ashabiha tadabburun fil Quranil Karim wa'izatun bi ayati. Kisah-kisah semasa, maknanya orang zaman kita ini, bukan zaman dulu-dulu, sehingga kita boleh katakan ini satu cerita orang dulu, metos lah, bukan metos, ini cerita benar yang terjadi kepada tuan masing-masing yang telah mentadabur Al-Quran dan mereka telah mendapat pengajaran kemudian dicatatkan. Jadi daripada catatan mereka itu, Tuan Syekh ni kata kita tak ambil nama mereka. Dalam catatan dia ada nama, tapi dia tak sebut di sini nama. Cukuplah kita ambil pengajaran, tak perlu ambil nama orang. Sebab nama orang akan menimbulkan macam-macam timbul lah. Jadi kitab-kita ni, bagi pelajar yang ada tahu bahasa Arab, tulis di internet, Hakadha Ashu Ma'al Quran Qisasun Wa Mawaqifun. Ada PDF dia, boleh belajar. Sambungnya kita di muka surat 108. Muka surat 108 di bawah tajuk walam yamsashum su, ya, mereka tidak disentuh oleh sebarang perkara yang tidak baik. Seorang perempuan, wanita, dia kata kuntu fil 20 min umri, masa aku umur 20-an dulu, datang seorang laki-laki pemuda yang aku mengharapkan dialah orang yang akan menjadi teman hidup yang baik, ahlumu bihi, yang aku mengharapkan doa kepada Allah SWT supaya kita dapat teman yang baik, suami yang soleh, talibu ilmin, seorang penuntut ilmu, mana orang baik, orang ngaji, alaihi sima as-salah wal istiqamah, mana aku tengok ke penampilan dia tu nampak budak berjuru, budak baik, budak istiqamah, dia pun istikharah. Ini pentingnya istikharah ni para pelajar. Kalau ada orang mari, dua perkara yang kita kena buat. Perkara yang pertama, tengok kepribadian secara zahir, tengok zahir dulu, zahirnya soleh, salihah. Kemudian istikharah, maknanya hak kita, hak zahir itu kita dah jelas budak ni baik. Habis kenapa kita nak istikharah? Ini soalan. Apa perlunya istikharah? Perlunya istikharah sebab bila kita istikharah, kita tanya Allah, in kunta ta'lamu anna hadzal amra, ya Allah, di bawah ilmumu, di bawah pengetahuanmu, kalau budak ni baik untuk saya, faqdurhu li,
maka takdirkanlah, jadilah dia ini. Nah, itu kita tanya Tuhan, yang perkara yang tak kita nampak. Zahir okey, kata orang. Zahir baik. Tapi di sebalik itu kita tak tahu. Allah Ta'ala yang Maha mengetahui apakah jadi. Jadi kita minta yang terbaik. Ba'da istikharati wa istisyarah, dan saya juga minta pandangan ibu bapa, kawan-kawan, orang-orang yang baik-baik. Jadi bila dengar cerita wadihul umur, maka berlakulah orang panggil peminangan. Jadi bila dalam masa peminangan, orang Arab ni kalau dia waktu khitbah tu, dia akad nikah dah. Kita sini pakai cincin saja ya, tak lagi dekat. Nah, tapi orang Arab dia khitbah maknanya dia dah angkat nikah. Nah, dia angkat nikah dah. Jadi aku pun duduklah dalam suasana yang baik, aman, damai, menunggu tarikh yang dijanjikan, mau'idul zawaj. Tiba-tiba orang kampung aku ni bila dengar cerita ni, mulalah. Kata orang kata mula bunyi popek-popek lah, marilah. Eh, tak baik dia ni, tak jauh. Macam-macam mula nak apa ni, nak mengganggu. Jadi bila orang cakap macam ni, aku pun jadi macam terumbang ambil lah. Jadi macam hirtu, dalam keadaan hirah, tercengang, terkakar apa ni, rasa macam tak tahulah. Orang panggil goyah lah dia tu. Baina sabati, aku nak teruskan ataupun nak putuskan. Oh, sudahlah. Ini kacaunya orang ni. Orang ni suka kacau orang. And, tapi gitulah keadaan. Wa madatil ayam, berlalu hari dengan air mata, dengan orang panggil dengan kalak, dalam keadaan tak tenang, ila an, sehinggalah sampai kepada satu hari. Anak ini cerita nak sampai sini. Satu pagi lepas solat subuh, aku tunggu isyrak. Macam kita sekarang lah, lepas solat subuh menunggu isyrak. Aku pun ambil mushaf, ambil Quran. Ambil Quran kena ke surah Ali Imran, tanda ayat ni. Surah tu Ali Imran, ayat dianya 173. Surah tu Ali Imran ayat 173. Tuan-tuan tanda ayatnya. Sampai kepada ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ayat ini bukan teruk dia, tapi dia tadabur ayat ini. Orang mereka telah berkata kepada orang beriman ni, orang ramah pakat rumah hari duk kata, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Kumpulan tentera ramah ni nak serang kamu di Madinah, mungkin takut pada mereka. Fazadahum imana, para sahabat bila dengar amaran lagi, makin kuat iman dia. Waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, maka mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah Ta'ala sebagai wakil, sebagai penjaga. Dia pun, aku tak tahulah tafsir ayat ni macam mana, untuk ayat-ayat peperangan atau ayat apa, aku tak tahu. Tapi aku rasa macam ayat ini Allah tuju pada aku, sebab aku sekarang ni diserang oleh orang kampung dengan macam-macam peluru fitnah, peluru di ayah. Biasalah bila orang nak kahwin ni, dia akan mari gangguan-gangguan. Dah. Belum boleh tunai dulu, tak ada orang minta pun. Ada dapat ada ni, orang mari kacau. Jadi dia kata aku tak tahu tafsir, tapi aku diulang ayat ni. Diulang ayat ni, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sampailah ke hari yang dijanjikan. Alhamdulillah terus kahwin. Kata pengarang kita, kata penulis catatan ini, wal yaum, hari ini, hari dia tulis ni, ba'da mudhi 25 aman ala zawaji, setelah berlalunya 25 tahun perkahwinan. 25 tahun dah berlalu. Tengok ayat ni, dia tadabbur ayat ni 25 tahun dulu,
Setelah berlalunya dua timur dalam keadaan aman, damai, comel, molek, tak ada masalah apa-apa. Aku jumpa balik ayat. Ayat yang kita baca baru ni, zaman stres dulu. Baca semula siapa ayat ni. Dia pun sambung ayat 174. Fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su wattaba'u ridwanallah wallahu zu fadlin azim. Masya-Allah. Budak perempuan ni 25 tahun, tidak budak lah mak cik ni. Ha. Dia kata lepas berlaku 25 tahun aku baca pula ayat ni. Sambung ayat 174, fanqalabu bi ni'matin min Allah, oleh kerana mereka sangat bergantung pada Allah Taala, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, aku bergantung dengan ayat ini, dengan pertolongan Allah. Fanqalabu bi ni'matin min Allah, maka hari ini kita duduk dalam keadaan tenang dengan nikmat limpahkan kurnian daripada Allah. Lam yamsashum su, yang mereka tidak disentuh oleh sebarang kesusahan. Wattaba'u ridwanallah, dan mereka ikut ke apa ni, ke keredaan Allah Taala, mendapat keredaan Allah. Wallahu zu fadlil azim, Allah Taala punya limpah kurnia yang besar. Itu dia panggil ayat tadabbur. Jadi kita tadabbur ayat 173 25 tahun dulu, hari ini setelah tenang balik tak ada dah orang panggil desah desuh yang orang duk cakap, anak pun boleh ramai dah. Jadi Allah Taala, kita tadabbur balik ayat ni, dia pun teringat, masya-Allah. Aku duk ulang balik, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kata belaka, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kita ni kalau ada susah apa-apa, tidak tenang apa-apa, apa saja yang kita rasa apa pun, letaklah di harapan kita, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Taala yang jaga kita, Allah Taala yang pelihara kita. Kalau harap ke manusia, manusia duduk ganggu kita, duduk kacau kita. Sampai kawan ini jadi stres, sampai peringkat nak putus, akhir sekali mereka bahagia. Kita kata alhamdulillah. Ada nikmat at-tadabbur. Nikmat at-tadabbur. Allahu akbar. Itu satu cerita. Ini cerita lain pula ni. Dalam ujung-ujung kita ni, dia banyak cerita pendek-pendek lah. Pendek-pendek pun kita kena panjanglah juga. Baru menarik. Dia kata tajuk yang kedua, ahlur raja'i wal khauf. Orang yang mempunyai sifat ar-raja, mengharapkan rahmat Allah Ta'ala, keampun Allah, wal khauf, takut daripada azab. Ahlul raja'i wal khauf, mengharapkan rahmat Allah Ta'ala dan takut daripada ditimpa azab. Jadi kita duduk atas dunia ni kena pakai dua ni. Kena letak dua ni. Yang pertama sekali raja', mengharapkan. Yang kedua al khauf, kita kena takut. Kalau tak ada dua ni, apa yang kita nak? Tak ada raja, kita jadi putus harap. Tak ada khauf, berani langgar buat maksiat. Itu dua. Kerana itulah orang beriman, kena letak dua-dua. Seorang pemuda, dia kata, kuntu daiman ata'amal. Aku duk perhati, baca ayat Quran, ayat yang dia bacanya, ayat tadi. Ayatnya imam kita baca tadi, surah As-Sajdah ayat 16. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Ayat ni diulang setiap pagi Jumaat. Kenapa? Apa rahsia? Apa sebab? Bapa kita kena baca ayat ni. Sunnah Nabi kita ajar. Surah Sajdah seluruhnya lah, tapi ayat ni kita nak tadabbur ayat 16 je. Dia kata, aku duduk berhati ayat ni, bila aku baca ayat ni pagi-pagi Jumaat baca, tatajafa junubuhum 'anil madaji', orang yang soleh di akhir malam mereka angkat tubuh mereka daripada tilam tempat tidur. Angkat buat apa? Bangun, pergi berwuduk, mandi, salat, istighfar. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah Ta'ala dalam keadaan khauf, takut tidak diterima amalan, takut terlanggar arahan Allah Ta'ala, cuai daripada arahan, terlanggar larangan.
wa tama'a, dan mereka tamak mengharapkan kepada rahmat Allah. Ini ayat yang kita baca. Jadi orang yang soleh mudah nak bangkit, mudah meninggalkan tilam, mudah meninggalkan tempat tidur. Kenapa? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Karena ada dua sifat dalam hati dia, takut, tamak, ar-raja, mengharapkan keampunan Allah Taala. Maka dia kata, bila aku fikir ayat ni yang menjadi bacaan kita pada pagi Jumaat, tentulah ada rahsia di sana. Takkanlah Allah Ta'ala suruh Nabi SAW beramalkan ayat ini pagi-pagi Jumaat, tiba-tiba kita kata ala biasa ya lah. Tentu di sana ada sentuhan khas, lamsah khasah yang Allah SWT nak tengok kita amalkan, nak suruh kita tadabur ayat ini. Maka bila dia kaji, dia kata ar-raja yastalzimul khauf. Kalau kita mengharapkan, dengar ni pelajar, kita baru je syarah tajuk ni malam Khamis lepas dalam kitab Thimarul Jannah, tajuk ni. Jadi ar-raja yastalzimul khauf. Orang yang mengharapkan keampunan, dia juga takut. Kalau walau la zalika, kalau dia tak takut, dia duduk dalam keadaan selesa, aman, dia tak akan buat ibadat banyak. Sebab dia relax, dia kata Allah Ta'ala maha kaya, Allah Ta'ala maha pengampun, Allah Ta'ala macam-macam dia punya teori, akhir kali tak buat ibadat. Lah, bila kita takut, kita juga mengharap. Jadi kita buat dua-dua. Jadi kalau tak ada sifat takut, kita akan berani buat maksiat. Kalau tak ada sifat raja, kita akan jadi putus harap. Jadi dia kembar dua tu, takut dan harap, kembar. Dalam kitab Simar baru malam Khamis baru ni, kita dah bagi tengok keadaan orang yang betul-betul masih gagah perkasa, mungkin kita perlu kepada khauf untuk dia kuat sifat takut ni supaya dia tak langgar perintah Allah. Bila dah lemah sikit, rajak, dekat nak mati, ketepikan al-khauf. Sebab tak ada sebab dah, kita nak suruh dia takut apa lagi, dia memang tak boleh buat maksiat dah. Jadi kita janib melebihkan sifat rajak. Demikianlah setiap orang yang berlari kepada Allah Ta'ala, sebagaimana kata ahli fikir, orang berlari kepada Allah, orang yang takut kepada Allah Ta'ala berlari kepadanya, orang yang takut kepada makhluk lari daripada makhluk. Jadi kita takut kepada Allah Ta'ala, kita lari menuju Allah. Orang yang takut kepada makhluk, dia akan lari kepadanya, lari daripadanya. Maka dalam ayat ini, di antara ayat lagi, ayat lain pula ni, dalam surah Az-Zumar, Allah Ta'ala nyatakan sifat orang yang takut tadi. Surah Az-Zumar ayat 9. Surah Az-Zumar ayat 9. Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qaiman yahzarul akhirah, yahzarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Adakah mereka yang berdiri pada waktu malam, tengah malam, dalam keadaan sujud dan berdiri salat, takut mereka itu kepada Allah, mengharapkan rahmat Allah Ta'ala? Jadi Allah tanya, adakah orang macam ni? Kata di sahabat kita ni, pencatat amalan ni, pencatat apa ni, tadabbur ni, qultu subhanallah hum yabituna sajidin, mereka dalam keadaan berdiri, dalam keadaan solat, dalam keadaan munajat, tapi hati mereka takut untuk kembali kepada akhirat. Takut apa? Takut kita penuh dengan kecuaian, takut penuh dengan kelalaian. Masya Allah. Wa yarju rahmata rabbihim, dan mereka telah mengharapkan rahmat Allah Ta'ala, tapi dalam keadaan takut. Kenapa? Li'annahum yash'urun, karena dia tahu tak banyak amalan yang kita buat, tak banyak persiapan yang kita lakukan. Bagaimana kita nak bertemu dengan Allah? Bagaimana kita nak kubur seorang diri? Banyaklah bagaimana-bagaimana tu. Disitulah akan timbulnya perasaan al-khawfu war-raja, takut, yang membangkitkan semangat untuk beribadat, yang membangkitkan semangat untuk meninggalkan maksiat. Allahu Akbar. Ini sebenarnya ayat-ayat ini mengajak kita erti tadabbur, supaya apa? Supaya kita kuat semangat beribadat.
Baik, para semua salin. Sekarang ini kita pindah kepada beberapa pengalaman kanak-kanak. Ah, dengar, budak-budak. Walil atfali ma'a kitabillahi qisas aydan. Kanak-kanak ada juga kisah mereka dengan Quran. Ini kanak-kanak hok juruhlah ni. Kanak-kanak hok yoya, hok nakal ni, tak tahu gapo. Qurannya nyelambu boleh tak? Ini kita tak mau main lambu-lambu Quran ni, kita nak anak kita ni jaga kehormatan Al-Quran, jaga hormat. Ana tengok dalam video ni orang duduk sebarkan. Kanak-kanak ni dia khatam Quran, hafal Quran, budak lagi. Oh, menangis dia depan syekh dia. Kita hok tengok ni berasa sebab Allah, masya-Allah, Allah Taala beri pada dia kehebatan. Nah, Allah Taala beri pada dia kesedaran, mampu dia untuk apa ni, mengambil kisafan yang begitu besar, mampunya dia nak buat duduk dalam suasana yang begitu baik. Kita mengatakan masya-Allah tabarakallah. Kita kena didik anak-anak kita ni dengan Quran supaya hormat. Jangan buat main orang panggil yoya-yoya ya dengan Quran, tak ada kerja gapo. Nah, apakah buat gitu ya, kita kata tak. Ini kena latih anak-anak kita supaya jaga menghormati Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Jangan duduk main hormat Quran, tapi orang panggil tidak menghayati isi kandungannya, rugi kita. Baik. Yang pertama, kisah yang pertama dari kalangan kanak-kanak. Menarik juga ni kita budak ni. Sebab kanak-kanak ni masya-Allah dia ni amun punya jiwa yang baik, jiwa yang bersih. Kecuali jiwa yang telah dikotori oleh game, oleh otak-otak dia panggil. Inilah duduk main karut ni, ni punah. Dia kata al-atfal hum fitratun salimatun. Kanak-kanak ni jiwa dia baik. Dia belum dikotori oleh maksiat, oleh noda dan dosa, tapi kalau salah jadual, mereka juga akan buat benda yang tak baik. Jadi kita kata rugilah kita. Contohnya dia baca ayat, tanda ayat. Kalau budak boleh faham, tak kira orang tua tak boleh faham. Surah Al-Infitar. Surah Al-Infitar, iza sama'u kuwirat, Surah Al-Infitar yang menyebut tentang hari kiamat. Surah Al-Infitar ni cakap nak kiamat. Surah Al-Infitar, tanda-tanda Surah Al-Infitar, mana ada Quran buka. Kita kalau budak pun boleh tadabur, kenapa kita tak boleh tadabur kan? Iza sama'un fatarat, wa izal kawakibun tasarat, wa izal biharu fujirat. Tengok dia duk baca ayat ni. Iza sama'un fatarat, apabila langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, apabila bintang-bintang gugur bertaburan. Wa idzal biharu fujirat, apabila lautan pecah bercampur baur. Wa idzal quburu bu'thirat, dan apabila kubur-kubur dibongkarkan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akhirat, setelah itu setiap jiwa akan tahu apa yang dia buat di atas dunia. Allahu akbar. Tengok apa cerita budak ni. Menarik tuan-tuan, budak-budak kecil yang baca Quran dia faham. Allah. Kata seorang ayuh ni, waktu aku nak balik daripada musafir, nak balik daripada travel, biasalah beli hadiah kan. Dia pun duk mikir, aku nak beli hadiah apa ke anak-anak aku ni. Biasa di airport tu adalah kedai-kedai yang kecil, kedai souvenir tu. Tiba-tiba dia tengok satu alat baca Quran. Mana alat ni boleh baca Quran? Nak syekh tu boleh, syekh ni boleh, macam-macam. Aku pun beli. Jadi bila balik anak-anak sambut, ayuh dia pun buka hadiah. Nah, ambil ni hadiah untuk kamu. Dengar baik-baik. Dengar. Dia pun balik rehat lah. Letih. Dia bila aku sedar tidur, aku dengar anak aku menangis. Sami'tu aswat buka. Dengar suara anak-anak menangis. Jadi ingat kau mimpi. Selek mata, kenapa budak ni menangis?
anak dia seorang nama Rakan, umur 4 tahun, seorang lagi nama Wujdan, umur 6 tahun, dua beradik kecil. Dia duduk dengar Quran, ayuh dia beri hadiah tu. Bila sampai ke surah surah ni lah, surah Al-Infitar kita dah baca ni. Wa izal kawakibun tasarat, apabila bintang-bintang bertaburan. Aku pun tengok, gil kat dia orang tu duduk menangis. Duduk pegang alat ni, duduk ulang ke ayat ni menangis. Ayah kata, lima dah tabkian. Anak, kamu berkelahi ke dua orang? Kenapa menangis? Dia kata, wa ajabani, anak yang nama apa ni, nama Rakan tadi, 4 tahun tadi, dia kata tengok Allah Ta'ala bagi tahu, an-nujum satatir, bintang-bintang akan berguguran, laut akan terbelah. Macam mana pada kita pada waktu tu? Budak ni menangis sebab dia cerita tentang huru-hara hari kiamat. Kata di pakcik dia apa ni, Masya Allah. Seorang lagi anak dia 6 tahun menangis juga bila dengar ayat tentang hari kiamat. Kata di budak ni, ayah, salli wa hafiz ala salatik. Ayah kena baca Quran baik-baik, jaga solat, sebab nanti hari kiamat esok bintang-bintang. Dia baca, dia ulang balik ayat dia baca, dia syarah pula kepada ayah dia ni. Kita kata Masya Allah, Masya Allah. Itulah kanak-kanak, apabila hatinya bersih, dia baca Quran, tersentuh hati dia tentang hari kiamat. Kita ni ibu bapa yang sudah tua dah ni, nah, kita baca ayat Quran ni, berapa kali kita menitih air mata? Salah siapa? Salah Quran ke salah kita? Jawabnya salah kita, sebab kita tidak menjiwai, kita tidak menghayati apa yang kita baca. Tengok, kanak-kanak boleh menangis bila baca ayat iwa izal kawakibun tasarat, bintang-bintang bertaburan. Dia nasihat pula ayah dia supaya apa? Supaya solat, jaga solat, jaga ibadat, satu hari nanti bintang akan gugur, di manakah kita? Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Maka lepas pada itu ni, kata di pencatat tadabbur ni, walam tafutni salatum fil masjid mundu zalikal yaum. Lepas pada itu aku istiqamah solat Jumaat di masjid, tak tinggal-tinggal. Tengok, hadiah saghirah, beli hadiah kecil kan, buat balik ke anak, anak pula tazkirah kepada ayah. Kita kata barakallahu fikum wa fi auladikum, Allah Ta'ala lah berkat hidup kamu dan keluarga kamu yang telah anak-anak didik ayah dengan sebab tadabbur Al-Quran. Allahu Akbar, walillahilhamdu. Allahumma ja'ul auladana salihin. Ya Allah, rezekilah kepada kami anak-anak yang soleh, cucu-cucu yang soleh, abna'il bararah, anak-anak yang baik, yang boleh memberi kesan pada jiwa kita untuk bersama-sama dengan mereka dalam syurga nanti, ya Rabbal Alamin, ya Rahman Rahim. Yang budak baik. Baiklah, satu lagi cerita. Menarik cerita, dua tiga cerita kita ambil cukuplah. Satu lagi kisah, ayat, tanda-tanda ayat Suratul Ra'di ayat 12 dengan ayat 13. Suratul Ra'di, tanda surah Ra'bi ayat 12 dan 13. Tiflatun fil hadiyati asyara minal umur. Kanak-kanak umur 11 tahun, kanak-kanak perempuan. Tiflah ni mana? Kanak-kanak perempuan, umur dia 11 tahun. Dia selalu duduk baca Quran dengan ibu dia. Kullama marartu bi ayatin mu'ayyatin minal Quran zada khaufi. Dia kata, ibu, kenapa bila saya baca Quran sampai kepada ayat-ayat yang menyebut tentang azab, tentang apa ni, huru-hara ni, saya jadi takut. Rasa-rasa macam azab tu nak turunnya dekat-dekat kawasan kita ni. Allahu Akbar. Sa'alatul um, mak dia tanya, mau baca ayat mana? Ibu dia pun nak faham jugalah, nak tadabbur sama ni. Nampak anak pun lebih semangat pada mak. Dia kata, ayat mana engkau baca? Dia kata, ayat suratul Ra'di ayat 12-13. Wallazi yuriikumul barqa khawfan wa tama'an wa tama'a wa yunshi'us sahaba thiqal wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaa'ikatu min khiifatihi
ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. الله أكبر. Tengok dia punya ayat yang cukup menarik ni. Kanak-kanak, orang panggil kanak-kanak boleh jadi, boleh tadabur. Kita orang tua tidak mikir nak tadabur. Ya, cakap nak tadabur eh, baca betul-betul. Kita kata tak, dua-dua sekali. Kita baca dan kita tadabur ayat supaya apa? Supaya kita boleh faham. Tengok surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. Dialah yakni Allah yang perlihatkan kepada kamu, memperlihatkan kilat. Kita tengok langit lau kilat mari. Untuk menakutkan dari panahan petir dan memberi harapan dengan turunnya hujan, dan Allah yang menjadikan awan tebal yang berat dengan air. Masya Allah, air naik ke atas, dia turun balik. Subhanallah. Wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi. Dan Allah lah juga yang guruh dan para malaikat bertasbih memujinya. Eh, hak bunyi kau langit tu, tu tasbih begitu. Tasbih malaikat. Masya Allah. Kerana takut pada Allah, dan dialah yang menghantarkan petir lalu ia mengenakan dengan panahannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan mereka yang engkar itu membantah serta mendustakan Rasul mengenai perkara yang berhubung dengan Allah dan kuat kuasanya, padahal Allah amat kuat keras azab seksanya. Itu ayat dia baca. Jadi para pelajar tengoklah sendiri terjemahan tu. Saya baca cepat-cepat ni. Jadi bila dia baca ayat ni, dia pun menangis. Dia jadi menangis. Mak dia pun, Masya Allah, Tabarakallah, tumpang sama, baca ayat Quran ni, budis juga ambil. Melalui anak kita tadabur, tangisan daripada anak, ibu juga terkesan. Pasal itulah kita sekarang ni, Alhamdulillah, para ibu bapa, para jemaah sekalian, macam mana kita nak didik jiwa kita, keluarga kita, supaya Al-Quran itu menjadi bekas dalam jiwa kita tu. Allahu Akbar. Masya Allah, Tabarakallah. Yang ketiga, cerita kanak-kanak yang ketiga, dia baca ayat, tulis ayat Suratul Ahzab ayat 58. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات, siapa yang menyakiti orang mukmin dan mukminat, بغير ما اكتسبوا, tanpa usaha yang mereka buat. Mereka tak buat, tapi kita pergi fitnah, kita pergi kacau dia, kita pergi katak dia macam-macam. Faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina, maka sungguhnya mereka telah menanggung fitnah dan dosa yang cukup nyata. Apa cerita ayat ni? Dengar cerita ni. Huwa tiflun, seorang kanak-kanak umur dia 6 tahun, duduk darjah 6 sekolah rendah. Satu hari mak dia yang salihah ni, ibu baik, ibu pun salihah, Alhamdulillah, dia duduk simpan rumah dia. Simpan rumah dia. Dan dia telah, mak ni didik kepada anak dia supaya sayang kepada Quran, baca Quran. Wa fi yaumin, satu hari mak dia pergi ke sekolah. Pergi sekolah, nak pergi ambil dia lah. Biasakan kita nak pergi anak keluar sekolah, mak dia pun nak pergi ambil. Tengok-tengok anak dia duduk sibuk, duduk nulis ayat, duduk tulis ayat Quran. Fana ada tubu, mak dia panggil, apa nama dia ni, Muhammad. Dia pun, oh, Umi. Dia pun lari bawa kertas tangan tu. Mak dia ingat duduk melukis sambil tunggu mak mari ambil.
Jadi mak dia pun, aku pun ambil ketah tangan dia. Nak suruh naik kereta cepat ni, main-main ketah mak pegang. Oh, bila mak dia ambil, anak dia terkejut takut mak dia campur ketah tu. Faqala ummi ummi la tarmi. Ibu jangan campur ketah tu. Ketah jangan campur. Mak dia tanya, kenapa? Li anna biha Quran. Aku tulis ayat Quran di situ. Nah, tengok ni, kita nak anak kita biasa sensitif. Ada sensitiviti ayat Quran jangan duk campur satu kalu. Ni Quran dia apa letak tempat matah di mana? Nah. Mak jangan campur sebab aku tulis Quran di situ. Faqalat um, mak dia kata, mai. Mak dia buka semula ketah dia lipat tadi. Mak dia tanya, "Anta katabta hadhi?" Mu Muhammad, mu tulis ni? Mu sendiri tulis khat? Qala na'am, ya. Dengar dia kata, mak tanya, kenapa awak tulis ayat ni? Ni, ayat surah Al-Ahzab 58 ni. Kenapa mu tulis ayat ni? Ini dipanggil ayat tadabbur. Qala laha ya ummi. Ummi, depan tayar tadi, dalam kelas, zalama sadiqi. Dia telah khianat kepada sahabat saya yang lain. Dia ni khianat kepada kawan dia. Dia telah menyakitinya. Dia buat fitnah pada kawan tu. Dia kawan tu baik tapi dia fitnah, cerepok dengan guru macam-macam. Maka aku tulis ayat ni. Tengok, dia tulis ayat ni. Aku nak bagi kepada kawan aku hak zalim tu, nak suruh dia baca. Wallazina yu'zuna al-mu'mina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Siapa dia buat menyakiti orang mukmin dan mukminat tanpa dosa yang dia buat, mu fitnah pada dia, maka kamu menanggung fitnah dan dosa yang nyata. Jadi aku nak bagi pada kawan untuk baca ayat Quran ini. Kita kata masya-Allah. Kaifal atfal darjah 6 boleh mikir nak dakwah kawan dia yang zalim dengan ayat Quran. Kita kata masya-Allah tabarakallah. Allah Taala berkatlah budak ni. Nah, ni cerita dia ni tahu berapa tahun dulu. Lalu ni besar dan berjadi, mungkin dia sekarang ni sudah menjadi pendakwah yang hebat. Nah, menjadi seorang pendakwah yang baik insya-Allah. Jadi alhamdulillah itu cerita ke anak-anak. Cerita saya ada satu lagi cerita. Cerita yang kelima, yang keempat. Kita ambil cerita tak apa. Cerita yang keempat. Kitaban mawquta tulis. Kitaban ayat surah An-Nisa ayat 103. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Solat itu, sembahyang ini Allah Taala tetapkan ke atas orang mukmin ni wajib 5 kali sehari, mauqut berwaktu. Jangan buat ikut se. Ya, nak solat subuh pukul 8, pukul 9 lah. Kita solat subuh pada waktu subuh, waktu yang baik. Kita kata alhamdulillah. Kata orang ni, pak cik ni kata, kuntu mutahawinan fi ada solat. Aku tak apa nak jaga solat. Kurang jaga solat. Dia solat juga. Raghima hirsi syadid. Aku apa ni, nak suruh anak aku jaga solat, tapi dia sendirinya gitu-gitu je. Solat tak tinggal dah pergi masjid dah. Waqad raqabatni ibnati. Anak perempuan aku duk perhati perangai aku ni. Duk perhati tengok, ayuh ni orang azan tak pergi masjid. Bangun solat berlambat-lambat. Akhir sekali budak ni mari jumpa ayah dia. Qalat li ummi. Mak dia tanya anak dia, apa kau dosa orang tinggal solat? Dia anak kata, haram, dosa besar. Orang ni akan masuk neraka. Mak dia pun, boleh jadi dia pakat dengan mak dia, nak kena ke ayah, nak suruh ayah dia ni sedar. Qalat, walimadza yatrukul insan akid. Adakah orang yang berakal tinggal solat? Sedap juga mak dia pun. Jawab di budak ni, boleh jadi orang yang tak apa percaya kepada bangkit semula, dia ingat dia habis umur dunia ni mati jadi tanah gitu ya. Mungkin dia tak solat. Mak dia tanya, wahazal i'tiqad sahih? Adakah
orang panggil pegangan macam ni, betul kita ni bila mati habis cerita, jawab dia anak perempuan, la, ini satu pahaman yang batil, sebab kita ni akan dibangkit oleh Allah SWT di akhirat esok. Kita akan dibangkit oleh Allah Taala, ada hisab, ada jazak, ada syurga, ada neraka, macam mana? Maka kata mak dia, kata ya, aku pun kaya ke mak, ya ummah, ibu, apa faedah orang tahu ada dosa, ada syurga, ada neraka, tapi perangai dia tak nampak dia tu takut kepada Allah SWT, tak jaga solat pada waktu dia, tak pergi solat di masjid waktu orang azan. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, inna salata kanat alal mu'minina kitaba mawquta, solat ni wajib atas orang mukmin, waktu dia telah tetapkan. Jadi kata dia, ayuh dia ni, aku duduk dengar dua beranak ni duduk hewa, duduk dialog, wa ta'assartu bihi, jiwa aku tersentuh dengan dua dialog dua beranak ni. Walillahilhamdu, selepas daripada dengar ayat Quran ni, selepas daripada dengar apa yang disebut oleh dua beranak tadi, alhamdulillah aku mula jaga balik solat, kembali kepada masjid. Kita kata masya Allah, inilah contoh anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, biiznillahi azza wa jalla, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, anak masa duk perhati anak-anak kita hasil daripada tempat dia belajar pendidikan, tempat dia belajar. Sempena dengan hari ni, orang ni dua anak kita ni, Anas dengan Amir, berangkat pergi sambung belajar. Kebetulan cerita ni tak rancang pun ambil kitab ni nak baca, tengok ada cerita budak-budak. Jadi dua ni waktu dia belajar di Pasti di Madinah dulu, Allah SWT tengok ajar kepada pendidik ni, kita mula anak kita ni dengan baca Quran, hafal ayat-ayat Quran yang pendek-pendek, dan juga hafal hadis-hadis yang baik. Hafal di antara hadis yang dihafalnya, hadis Ibnu Abbas, ya ghulam ihfazillah yahfaz, memberi kesan pada jiwa budak. Dia tengok benda orang buat benda pelik-pelik, dia tanya, kenapa orang ni duduk pergi kat kubur, duduk gosok-gosok, kan di Madinah ke puak Syiah puak gapo tu gosok kubur. Kita kata ini perbuatan yang salah. Ini dia cerita. Bila dia tengok orang-orang ada lalu dekat masjid tak tutup aurat, waktu kita balik cuti contoh orang tak tutup aurat, dia kata kenapa kita tak berhenti nasihat ni. Jadi alhamdulillah lah, Allah Ta'ala lah bagi taufik pada semua anak-anak kita insyaAllah. Dia kata berhentilah nasihat ni, oh, pok makcik ni tak tutup aurat. Satu hari anak pergi ke rumah sahabat kita, ajak makan, tu rumah isap okok. Dia mari kak, dia kata pinjam pen kejap, kata munak ke apa. Dia pergi cari kertas tepi tu, dia duduk nulis. Ni anak ni, tulis kertas. Dekat nak balik, dia salih dengan pakcik tu, dia bagi kertas tu ke pakcik. Kata muri kertas ke apa? Dia tulis atas kertas tu, pakcik, rokok haram. Kata beramu, tak makan nasi kita lagi ni rumah orang yang mari tak. Dia kata kalau kita tak dakwah, siapa nak dakwah? Budak sekolah rendah. Tengok, itu kesan daripada pendidikan yang baik yang menyebabkan mereka tak selesa tengok benda-benda maksiat, benda-benda yang mungkar. Allahu akbar. Baiklah. Cerita taklah. Kita jadi pada pagi yang jemaah yang mulia ni, kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah Taala jaga kita, keluarga kita, jaga akhlak, jaga apa ni, bagi kepahaman yang baik tentang kitab dan sunnah, Quran dan hadis, dan juga akhlak-akhlak yang mulia, dan juga Allah Taala apa ni, bagi keselamatan kepada semualah anak-anak kita dan semua anak-anak yang menyambung pelajaran mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulir rabbil alamin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula wa bi kulli ismin huwa sammaita bi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tar bi fi ilmil ghaibi 'indak an tahfazana wa ahlina wa auladana wa tullabina wa talibatina. Ya Allah, Allahumma ihfazna wa iyyahum bi hifzika wa 'inayatika min kulli su'in wa makruhin wa hawarisin.
fis safari wal iqamati wal audati ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Ya Allah, berilah kepada kami, keluarga kami, jagalah kami dan keluarga kami daripada segala perkara yang tidak baik ketika kami berada di rumah, di bermusafir dan jika kita kembali. Dan berilah kepada kami dan mereka semua ilmu yang berbekat, ilmu yang bermanfaat, dan jauhlah kami dan keluarga kami daripada budaya-budaya yang tidak baik, budaya-budaya yang memesungkan dan segala perkara kepahaman yang sesat. Ya Rabbal Alamin, Allahumma asimnahum iyyahum minal fitan wa ma zahara minha batan wa minal afkaril haddamati wal firaqid dallati ya Rabbal Alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ihfazna wa iyyakum nasta'inukum Allah allazi la tadhi'u wadaihu wa yahabbani nasta'inukum Allah dinakum wa amanatakum wa khawatim amalikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.